kasih buat semua kasih sayang dan anugerah-Mu dalam hidup kami, dan biarlah kami benar-benar menjadi bejana bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, rubahlah hidup kami, sebab kami percaya bahwa hidup yang dirubahkan adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Rubahlah lewat firman-Mu, rubahlah lewat roh-Mu. Itu sebabnya kami perlu Engkau, Roh Kudus, hadir di tengah-tengah kami, jamah setiap kami. Engkaulah wujud Kristus yang sempurna bagi kami. Artinya kami tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus, kami tidak akan mengalami Yesus hari ini, kalau bukan Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Bekerjalah Roh Kudus, jamahlah setiap hati yang terbuka pada-Mu. Engkau jamah. Pakailah bibir mulut hamba-Mu, perkataan hamba-Mu, dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, benar-benar setiap hati kami terbuka, hati kami disirami, hati kami dikuatkan kembali, dan mengizinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami semua pulang sebagai orang-orang yang sudah dijamah oleh Tuhan. Kami siap diajar, kami siap dididik, kami siap dirubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang kita untuk melihat 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketujuh. Ketika saya mengakhiri 2023 kemarin dan memulai 2024 yang lalu, saya menggunakan ayat ini sebagai evaluasi terhadap apa yang sudah saya kerjakan selama 2023, dan sekaligus menggunakan ayat ini untuk menjadi standar bagi saya untuk menetapkan semua visi yang ada di depan sepanjang 2024. Oleh sebab itu, saya mau membagikan bagi Anda 2 Timotius 4 ayat 7, dan kalau tidak keberatan, saya undang kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring dan penuh percaya. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus bicara tentang tiga hal yang dia lakukan selama hidupnya. Dan tiga telah ini menjadi standar bagi kita, ukuran bagi kita untuk apa yang akan kita kerjakan sepanjang 2024 di tahun yang baru ini. Nah, mari saya bawa Anda pada tiga telah itu. Nomor satu, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, bahasa Inggris saya suka sekali, bahasa Inggris menggunakan kata begini, I fought a good fight. Aku telah bertanding untuk sebuah pertandingan yang baik. Aku telah berjuang untuk sebuah perjuangan yang baik. Aku telah berperang untuk sebuah peperangan yang baik. Dan aku telah bergumul untuk sebuah pergumulan yang baik. Artinya, kalau Paulus bisa tanya kepada setiap kita, maka dia akan bertanya, do you still fight? Apakah engkau dalam hidup ini masih berjuang? Dengan kata lain begini, Paulus tidak bertanya apakah hidup ini adil atau tidak adil. Paulus tahu bahwa hidup ini tidak adil. Tetapi sekalipun kita mengalami ketidakadilan dalam hidup, Paulus bertanya, apakah ketika engkau mengalami ketidakadilan hidup, engkau tetap kuat di tengah-tengah ketidakadilan hidup? Do you still fight? Paulus tidak bertanya apakah hidup ini ada orang jahat atau tidak, ada orang yang mengecewakan kita atau tidak. Dia tahu hidup ini akan selalu mengecewakan. Tetapi sekalipun Anda mengalami kekecewaan dalam hidup, pertanyaan Paulus sederhana. Dia bertanya, do you still fight? Apakah engkau masih tetap bisa mengampuni sekalipun engkau dikecewakan oleh orang? Paulus tidak bertanya hidup ini keras atau tidak keras. Dia tahu bahwa hidup ini keras. Hidup ini sangat keras. Tetapi pertanyaan Paulus sederhana. Dia bertanya kepada kita, ketika kita mengalami kekerasan dalam kehidupan, apakah kita masih tetap percaya? Do you still fight? Paulus bertanya satu hal sederhana. Masihkah kita berharap dalam hidup ini? Masihkah kita berjuang dalam hidup ini? Masihkah kita kuat dalam hidup ini? Masihkah kita percaya dalam hidup ini? Masihkah kita beriman dalam hidup ini? Masihkah saya sabar? Masihkah saya murah hati kepada orang? Masihkah saya berbelas kasihan pada orang lain? Masihkah saya beriman, percaya pada Tuhan? Masihkah saya berjuang dalam kehidupan ini?
Anda lihat, saya belajar dalam kehidupan dan saya belajar dalam Alkitab bahwa tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan, tidak ada mujizat tanpa masalah, dan tidak ada keberhasilan tanpa sebuah usaha. Persoalan dengan kita adalah selalu kita mudah iri pada keberhasilan orang lain. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa kita tidak pernah iri ketika mereka bekerja keras? Sebab tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Seringkali mudah kita iri pada mujizat orang lain. Kalau yang lain ditolong, tolong saya juga. Kita mudah iri pada mujizat orang lain. Tetapi pertanyaannya, kenapa Anda tidak iri ketika dia menghadapi persoalan? Kita lupa bahwa tidak ada mujizat tanpa masalah. Seringkali kita mudah iri pada kemenangan-kemenangan orang lain. Tetapi persoalannya, pertanyaan saya sederhana, kenapa Anda tidak pernah iri dalam peperangan-peperangan kehidupan orang lain? Sebab tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Sekali lagi, tidak ada kemenangan tanpa peperangan, tidak ada mujizat tanpa masalah, dan tidak ada keberhasilan tanpa sebuah usaha. Bahkan saya belajar dalam kehidupan, saya belajar dalam Alkitab, semakin besar peperangan, kita akan melihat semakin besar kemenangan. Semakin besar masalah, kita akan punya kesempatan untuk melihat semakin besar mujizat. Semakin besar usaha, maka kita akan punya kesempatan melihat keberhasilan yang semakin besar. Itu sebabnya John Maxwell berkata, syarat utama dari sebuah mujizat bukanlah iman. Sebab Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang tanpa orang itu beriman. Dia membangkitkan orang mati dari kematian. Orang mati tidak bisa beriman, tapi dia tetap bisa melakukan itu. John Maxwell berkata, syarat utama dari sebuah mujizat selalu adalah masalah. Sebab tidak ada mujizat tanpa didahului oleh sebuah masalah. Bahkan John Maxwell berkata, masalah kecil membawa pada mujizat yang kecil. Masalah yang besar akan membawa kita pada mujizat yang besar. Sekarang Anda pilih, mau mujizat kecil atau mujizat besar? Siap-siap dapat masalah? Anda lihat dalam hidup ini sesederhana itu. Dia bertanya, do you still fight? Kamu masih berjuang atau tidak? Kamu masih berharap atau tidak? Kamu masih percaya atau tidak? Nah, lihat pertanyaan kedua Paulus, lihat telah kedua Paulus. Dia berkata yang kedua, dia berkata, dan aku telah mencapai garis akhir. Pertanyaan pertama Paulus, dia bertanya, do you still fight? Pertanyaan kedua Paulus, dia bertanya, will you finish it? Apakah engkau akan menyelesaikannya atau tidak? Pertanyaan Paulus pertama bicara tentang pertanyaan iman dan keberanian. Courage and faith. Tetapi pertanyaan kedua Paulus, dia bicara tentang endurance, dia bicara soal faithfulness, dia bicara soal ketekunan dan kesetiaan. Will you finish it? Apakah Anda akan menyelesaikan apa yang Anda mulai? Sebab dalam hidup ini seringkali mudah bagi kita untuk memulai sesuatu, tetapi sukar bagi kita untuk menyelesaikan apa yang kita mulai. Dalam hidup ini seringkali mudah bagi kita untuk memulai sesuatu. Tetapi dalam hidup ini seringkali sukar bagi kita untuk menyelesaikan apa yang kita mulai. Satu kali saya berbicara dengan seorang jemaat, orang kaya. Dan waktu bicara soal orang muda, tiba-tiba dia berkata pada saya begini, Pak, persoalannya generasi muda zaman sekarang mental tempe semua. Saya bilang, kenapa Bapak bilang begitu? Iya Pak, generasi muda sekarang gak ada semangat juangnya sama sekali. Gak masalah sedikit langsung menyerah, mental tempe. Dan saya bertanya, kenapa Anda mengatakan itu? Dan dia berkata, dia cerita anaknya sendiri satu kali datang pada dia. Dia berkata, anak saya lulus kuliah datang sama saya bilang begini, Pak minta modal usaha. Saya tanya untuk apa? Dia bilang bahwa dia dan teman-temannya akan kongsi dan akan memulai sebuah usaha. Dan kemudian dia menjelaskan pada sang ayah, dia berikan portofolio perusahaan yang akan mereka bangun. Kami akan adakan usaha ini, kami akan buat begini.
kami akan buat begitu, kami akan lakukan ini dan itu, dan sudah ada contoh di tempat lain usaha semacam ini, kalau berhasil akan dapat keuntungan sebesar ini. Singkat cerita, sang ayah memberikan modal yang diminta oleh sang anak, dan anak itu dengan teman-temannya membangun usaha tersebut. Bulan pertama usaha tersebut banyak promosi, banyak pelanggan. Bulan kedua tambah sedikit promosi, tambah sedikit pelanggan. Bulan ketiga tidak ada promosi, hampir tidak ada pelanggan. Bulan keempat dia datang sama sang ayah, dia berkata, "Pa, minta tambahan modal." Bapaknya tanya, "Untuk apa?" "Untuk membantu perusahaan yang sementara mereka bangun, yang mereka rintis." Sang anak berkata, "Tidak, usaha yang ini akan kami tutup. Saya dan teman-teman akan pindah usaha yang lain." Dia keluarkan portofolio baru, "Kami akan usaha ini, lakukan ini. Sudah ada contoh dari orang yang mengusahakan hal yang sama, dapat keuntungan begini. Sekarang minta modal baru." Waktu sang bapak tahu anak itu minta modal baru untuk usaha baru, tiba-tiba dia berkata, "Saya bilang dengan suara keras pada anak saya, lu kira duit turun dari langit?" Dia bilang, "Mental tempe, baru 4 bulan usaha, punya masalah, tidak diselesaikan, malah ditutup." Dan dia berkata, "Mereka tidak punya nilai juang." Saya berpikir seringkali kita sama, mudah bagi kita untuk memulai sesuatu, tetapi seringkali kita tidak pernah mau menyelesaikan apa yang kita mulai. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah survei, sebuah artikel menarik buat saya. Menarik sebab selama ini saya tahu bahwa negara Asia dengan angka bunuh diri tertinggi selama puluhan tahun tak tergoyahkan adalah negara Jepang. Negara Jepang punya angka bunuh diri tertinggi. Tetapi survei data terbaru menunjukkan bahwa negara Asia dengan angka bunuh diri tertinggi sekarang bukan lagi Jepang tetapi Korea Selatan. Dan yang menarik adalah hampir semua negara umumnya angka bunuh diri laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Tetapi khusus untuk Korea Selatan, angka bunuh diri perempuan produktif lebih tinggi daripada angka bunuh diri laki-laki. Berarti cewek-cewek perempuan-perempuan di Korea Selatan punya depresi dan stres semua. Kenapa depresi, kenapa stres? Saya tidak tahu kenapa. Mungkin karena saingan kecantikan, standar kecantikan pria dan wanita sudah hampir sama. Mohon maaf kepada semua penggemar K-pop idol male, BTS, EXO, NCT, TXT, Seventeen, God Seven. Dari mana Pak Doni tahu bahan khotbah? Saya percaya yang K-pop idol laki-laki hari itu punya make up lebih mahal dan lebih banyak dari istri saya. Bunuh diri adalah sebuah tindakan menyerah dengan kehidupan sebelum kehidupan itu berakhir. Ada banyak orang menyerah dengan kehidupan. Hari ini mungkin ada banyak orang di sekitar kita masih hidup, masih bergerak, masih bekerja, masih beraktivitas. Tetapi saya percaya sekalipun ada banyak orang masih bergerak, ada banyak orang masih bekerja, ada banyak orang masih bisa berbuat banyak hal, tetapi seringkali hati mereka sudah kosong. Ada sesuatu yang mati dalam hidup mereka. Pengharapan mereka mati, kasih mereka mati, iman mereka mati. Percaya mereka menjadi mati. Sesuatu yang ada di dalam hidup mereka menjadi mati. Sebab mereka mengalami keputusasaan, mereka mengalami kekecewaan, mereka mengalami sesuatu yang membuat mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dan ada banyak orang lebih memilih mati daripada hidup. Ataupun kalau dia masih hidup, di hati yang paling kecilnya dia mengalami sebuah kekosongan yang besar. Saya sebut mereka sebagai zombie-zombie rohani. Mereka masih bergerak, tetapi ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya kalau Anda lihat Paulus kemudian bicara tentang 3 pain in life, 3 rasa sakit dalam kehidupan yang bukan hanya dia tahu tetapi dia alami sendiri dalam kehidupan. Dia bicara tentang 3 hal yang dapat membuat dia menyerah, 3 hal yang dapat membuat dia menjadi pasif, 3 hal yang dapat membuat dia menjadi putus asa, 3 hal yang bisa membuat dia menjadi kecewa, 3 hal yang membuat dia bisa berhenti percaya pada Tuhan, 3 hal yang membuat dia tidak lagi punya pengharapan, 3 hal
yang dia alami dalam seluruh kehidupan, yang saya sebut sebagai pain in life, rasa sakit dalam hidup seseorang. Mari lihat ayat 14, nomor 1. Tiga pain in life, tiga rasa sakit dalam hidup Paulus, dan tiga rasa sakit dalam hidup setiap kita. Lihat ayat 14, 2 Timotius 4 ayat 14. Paulus berkata begini, Alexander tukang tembaga itu telah, apa Bapak Ibu? Banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Berarti rasa sakit nomor satu yang bisa dialami seseorang, yang bisa membuat kita menyerah, yang bisa membuat kita kecewa, yang bisa membuat kita putus asa adalah orang jahat. Paulus bicara tentang Alexander, orang yang berbuat kejahatan, orang yang sengaja berbuat jahat pada saya, orang yang sengaja mau menipu saya, orang yang sengaja memfitnah dan mengkhianati saya, orang yang sengaja mau membuat saya rugi, orang yang sengaja mau membuat saya hancur, orang sengaja membuat saya sakit, orang yang sengaja mau melihat saya jatuh, orang yang sengaja mau melihat saya gagal, orang jahat. Dan saya sudah melihat ini dalam karangan gereja kalangan Kristen. Bahwa orang jahat dapat membuat seseorang berhenti dari iman percayanya pada Tuhan. Orang jahat dapat membuat dia berputus asa dengan kehidupan. Apalagi kalau jemaat ketemu ada orang tipu dia, dan waktu dia tahu orang yang menipu dia Kristen, maka dia akan berkata Kristen sama saja. Lebih baik kalau model begini, tidak Kristen-Kristenan, tidak gereja-gerejaan. Apalagi kalau yang nipu dia bukan hanya orang Kristen, tetapi ada embel-embel di depan, hamba Tuhan, tambah pahitlah dia. Akan berkata pendeta sama saja di mana saja, penipu semua. Dan dia mulai berkata tidak Tuhan-Tuhanan, tidak gereja-gerejaan, tidak Kristen-Kristenan, tidak Yesus-Yesusan. Ada banyak orang menjadi kecewa sebab dia mengalami sesuatu yang diperbuat oleh orang jahat. Lihat rasa sakit kedua dalam hidup Paulus yang bisa membuat seseorang menyerah. Lihat ayat 16. Paulus tiba-tiba bicara tentang pain in life yang kedua. Ayat 16 Paulus berkata, pada waktu pembelaanku yang pertama, sama-sama, 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya apa, meninggalkan aku. Rasa sakit kedua yang bisa membuat seseorang menyerah dalam hidup ini adalah nomor satu orang jahat, tapi nomor dua the pain of loneliness, rasa sakit kesepian, rasa sakit kesendirian. Dan setiap orang pasti dan pasti pernah mengalami ini. Saya selalu berkata bahwa dalam hidup ini setiap kita pasti akan pernah melewati sebuah jalan setapak kehidupan. Kenapa saya bilang jalan setapak? Sebab jalan itu hanya bisa dilewati oleh satu orang. Apalagi modelnya, bodinya persis kayak saya, agak lebar. Sebab di sebelah kiri jalan setapak itu hanya ada jurang. Dan sebelah kanan jalan itu pun ada jurang. Hanya bisa dilewati satu orang. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa berdampingan di sebelah kiri maupun kanan kita. Sesayang-sayangnya seseorang pada Anda, paling banter, paling tidak, dia hanya bisa ada di depan Anda, menarik Anda dari depan dan berkata, ayo kamu bisa, harus semangat, ingat anak, ingat orang tua, ingat keluarga, ingat pasangan hidup, ingat hidupmu harus baik, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti berkati, ayo bangkit kembali. Sesayang-sayangnya dia sama Anda, dia hanya bisa berdiri di depan, memberi Anda semangat, memberi Anda motivasi supaya Anda mampu bangkit kembali. Sesayang-sayangnya seseorang pada Anda, paling tidak dia hanya bisa berjalan di belakang Anda, mensupport Anda, berkata kamu butuh apa, kamu butuh modal, mari kita lihat apa yang kami bisa bantu, seadanya yang kami bisa beri, kami tolong. Anda akan diberikan modal, dibantu sekedarnya, kamu butuh orang untuk ini, kamu perlu orang, saya cari orang, kamu butuh lowongan pekerjaan, saya coba cari lowongan pekerjaan. Sebaik-baiknya seseorang, dia hanya bisa di belakang mensupport Anda, tetapi tidak akan ada orang di sebelah kiri Anda, tidak ada orang di sebelah kanan Anda, sebab sesayang-sayangnya mereka sama kita, mereka juga punya their own life, mereka punya hidupnya sendiri.
Sampai beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi rumah sakit demi rumah sakit demi rumah sakit. Satu kali, satu hari, tiga rumah sakit berbeda harus didatangi. Sesayang-sayangnya pada keluarga yang sementara menderita hari itu, saya mencoba seringkali bertahan selama yang saya bisa. Satu jam setengah, dua jam. Tetapi setelah itu saya berkata, mohon maaf, saya harus pamit pulang. Sebab saya punya janji pelayanan, saya punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya punya tanggung jawab sebagai seorang ayah, saya punya tanggung jawab sebagai seorang suami, saya punya tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Mohon maaf, saya harus pamit pulang. Pulang, bye-bye, saya hanya bisa doa dari jauh. Dan satu kali Anda terpaksa harus menjalani hidup sendiri. Ketika semua orang pulang di malam hari, ketika kesepian itu mulai makin besar. Anda coba lihat sebelah kiri, tidak ada orang. Anda lihat sebelah kanan, tidak ada orang. Anda lihat sekeliling, tidak ada siapapun di kamar Anda. Dan tidak ada seorang pun seperti Paulus berkata, yang mendampingi aku, semuanya meninggalkan aku. Dan di malam-malam itu ketika kesepian makin besar, Anda mungkin akan lakukan apa yang pernah saya lakukan dulu. Taruh kepala saya tutup dengan bantal, teriak sekeras-kerasnya dan membasahi kasur saya dengan air mata. Sebab tidak ada yang saya bisa buat kecuali menangis dan berdoa. Perasaan kesepian semua kita pasti pernah. Walaupun ada orang di samping Anda, tapi Anda merasa bahwa suami tidak mengerti isi hati Anda. Istri tidak bisa mengerti penderitaan Anda. Anak-anak tidak mengerti persoalan Anda. Saya super itu berkali-kali. Orang bilang sama saya, Pak Pendeta tidak tahu penderitaan saya. Kalau saya bisa ngomong, betul, saya tidak tahu penderitaanmu sebab saya bukan kamu. Tapi tolong ingat juga satu hal, kamu juga tidak mengerti penderitaan saya sebab kamu bukan saya. Masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri. Pain in life yang ketiga, rasa sakit yang ketiga, lihat ayat 18. Nomor satu dia bicara tentang orang jahat. Nomor dua dia bicara tentang kesepian, kesendirian. Lihat yang ketiga, yang terakhir ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari, apa Bapak Ibu? Setiap usaha yang jahat, sebuah keadaan yang jahat, sebuah keadaan yang buruk, sebuah keadaan yang kita tidak kehendaki, sebuah kemalangan, sebuah ketidakberuntungan. Apa itu Pak? Kecelakaan, kematian, penyakit, bicara tentang kerugian, kebangkrutan, sesuatu yang membuat kita tidak beruntung, merasa malang, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tidak dibuat oleh siapapun juga, tetapi terjadi kepada saya. Ya, saya sudah mendengar banyak kali jemaat bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Saya berharap saya bisa menjawab pertanyaan itu, tetapi jujur saya tidak bisa menjawab. Setiap orang punya kemalangannya sendiri. Hidup selalu punya masalah. Kalau Anda tidak mau masalah, jangan hidup. Sebab selama Anda masih hidup, Anda pasti akan punya masalahnya sendiri. Lihat tiga rasa sakit ini. Pertanyaan saya, Paulus mengalami semua ini. Berkali-kali Paulus bicara tentang karam kapal, berarti dia mengalami sebuah keadaan yang buruk. Berkali-kali dia bicara tentang penderitaan, disiksa oleh orang lain. Dia bicara tentang orang jahat. Berkali-kali dia bicara tentang bagaimana dia merasa sepi di penjara, berarti dia bicara soal kesepian. Paulus mengalami tiga hal ini. Tetapi pertanyaan saya sederhana, Bapak Ibu, kenapa Paulus mengalami tiga masalah ini berat? Tiga masalah ini sangat berat. Tetapi kenapa Paulus tetap memberitakan Injil? Kenapa Paulus tetap percaya? Kenapa Paulus masih tetap berharap? Apa yang membuat Paulus bisa berkata, dan aku telah mencapai garis akhir? Apa yang membuat Paulus bisa menyelesaikan semua masalah kehidupan? Apa? Kalau Paulus engkau menghadapi semua yang berat, kenapa engkau bisa finish? Kenapa engkau bisa selesai? Apa rahasianya? Lihat sekali lagi tiga pain in life. Mari lihat bagaimana Paulus berurusan dengan tiga hal ini. Lihat ayat 14 sekali lagi.
Bagaimana Paulus berurusan dengan hal ini? Lihat ayat 14, sekali lagi. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Bagaimana Paulus berurusan dengan orang jahat? Orang yang sengaja menghancurkan dia. Orang yang sengaja menipu dia. Orang yang sengaja memfitnah dia. Apa yang Paulus lakukan? Dia serahkan sama Tuhan. Paulus berkata, sebab aku percaya Tuhan hakim yang adil. Tuhan sebagai hakim adil membalas kebenaran dengan kebaikan. Dan membalas setiap kejahatan dengan penghakiman. Apa yang Paulus lakukan? Serahkan sama Tuhan. Sama-sama bilang, serahkan sama Tuhan. Tidak semua yang bilang serahkan sama Tuhan, kelihatannya banyak yang sakit hati. Perlu pelepasan hari ini. Kalau perlu datang sama Pak Henry Ang. Jangan sama saya. Sama-sama bilang serahkan sama Tuhan. Kelihatannya banyak mantan pacar yang mengecewakan. Sama-sama bilang serahkan sama Tuhan. Paulus yang sama yang mengingatkan kita pada satu ayat firman Tuhan di Perjanjian Lama ketika dia berkata, ingat firman ini, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Paulus berkata, pembalasan bukan hak saya, tapi saya serahkan pembalasan sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Membalas kepada orang yang berbuat jahat berarti mencoba menjadi Tuhan atas hidup mereka. Itu sebabnya Paulus berkata, serahkan sama Tuhan. Nomor 2, bagaimana Paulus berurusan dengan rasa kesepian? Lihat ayat 17. Bagaimana Paulus berurusan dengan rasa kesepian? Lihat ayat 17. Ketika Paulus mengalami kesepian, sama-sama ayat 17, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Paulus berkata, ketika kiri, kanan, muka, belakang tidak ada seorang pun berserta dengan aku. Paulus belajar percaya bahwa sekalipun tidak ada seorang pun di sekitar dia. Dia berkata, tetapi Tuhan Immanuel, Allah yang menyertai kita itu tidak pernah meninggalkan saya. Dia mendampingi aku. Tetapi bukan hanya Tuhan mendampingi. Kalau Tuhan mendampingi dia baik. Tetapi dia kalau tidak berbuat apapun juga. Berarti dia Tuhan yang tidak berkuasa. Itu sebabnya Paulus berkata, dia bukan hanya baik mendampingi saya. Tetapi Tuhan yang baik adalah Tuhan yang mampu untuk menolong saya. Itu sebabnya dia menguatkan aku. Artinya ketika Tuhan di sampingku. Ketika Tuhan ada besertaku. Tuhanlah yang membuat aku kuat. Tuhanlah yang membuat aku kembali berdiri di atas dua kakiku. Tuhanlah yang membuat aku mampu. Tuhanlah yang membangkitkan semangatku. Tuhanlah yang memberikan pengharapanku. Tuhanlah yang membuat aku bergerak. Tuhanlah yang membuat aku bisa. Dia menguatkan aku. Dia memampukan aku. Dia membisakan aku. Dia membuat kakiku kembali melangkah. Sebab dia bukan cuma baik, tapi dia berkuasa. Bagaimana dengan keadaan yang buruk? Lihat ayat 18. Bagaimana dengan keadaan yang buruk? Bagaimana dengan kemalangan? Bagaimana dengan kematian? Bagaimana dengan sakit penyakit? Bagaimana dengan kehilangan? Bagaimana dengan kecelakaan? Bagaimana dengan hal-hal yang tidak terduga? Lihat ayat 18. Ini cara Paulus berurusan dengan semua hal itu. Ayat 18 sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan akan apa? Melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dan dia akan menyelamatkan aku. Dia berkata, ketika aku mengalami hal yang buruk, ini yang aku tahu, Tuhan pasti akan melepaskan. Tuhan pasti akan menyelamatkan. Tuhan pasti akan beri jalan keluar. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memelihara. Tuhan pasti akan melindungi. Jadi apa jawaban terhadap pertanyaan Paulus? Kenapa engkau bisa menyelesaikan garis akhir? Kenapa engkau bisa menyelesaikan pertandingan kehidupan sekalipun beban hidupmu sangat berat? Kenapa engkau masih tetap mampu untuk memberitakan Injil? Kenapa engkau masih tetap percaya? Kenapa engkau tidak menjadi kecewa? Jawaban Paulus cuma satu. Tuhan. 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 Sebab bagi Paulus selama masih ada Tuhan,
Tuhan. Tuhan yang menjadi hakim yang adil. Tuhan yang ada beserta. Tuhan yang melindungi. Tuhan yang menguatkan. Tuhan yang menjaga. Tuhan yang memelihara. Tuhan yang menolong. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberi pengharapan. Dia berkata, saya mampu menyelesaikan segala sesuatu. Sebab selama masih ada Tuhan, masih ada harapan. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Masih ada Tuhan, masih ada masa depan. Tuhan, waktu dia dialami orang jahat, dia mengalami orang jahat, yang dia lakukan nomor satu, cari Tuhan. Waktu dia mengalami kesendirian, hal nomor satu yang dia lakukan, cari Tuhan. Waktu dia mengalami masalah, hal pertama yang dia lakukan, cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Dia tahu tanpa Tuhan, dia tidak akan pernah bisa. Tuhan. Ada banyak orang hanya datang untuk cari entertainment. Ada banyak orang datang hanya karena tradisi, rutinitas, kebiasaan. Tapi seandainya Anda datang karena itu semua, tinggalkan itu semua. Cari Tuhan. Sebab kalau Anda tidak ketemu Tuhan hari ini, Anda cuma ketemu pendeta. Kalau Anda tidak ketemu Tuhan hari ini, Anda cuma ketemu dengan WL dan pemain musik. Manda akan Anda kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Tuhan. Itu sebabnya mengakhiri 2023 kemarin saya berkata, puji Tuhan. Kenapa? Sebab saya tahu tanpa Tuhan saya tidak akan pernah bisa. Dan memasuki 2024 saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sebab saya tahu 2024 pun tidak akan bisa saya lewati kalau bukan Tuhan. Tuhan, Tuhan, biarlah Tuhan kembali menjadi fokus dalam hidup kita. Cari dia, cari Tuhan. Mari tolong pemain musik teman-teman WL. Sampai akhirku menutup mata. Hari ini biar Tuhan jadi fokus utama kita. Dialah segala-galanya bagi Anda dan saya. Biarlah dia menjadi segala-galanya bagi kita. Hari ini apapun persoalan Anda, saya tidak tahu. Dan pendeta tidak akan pernah bisa menolong Anda, sebab pendeta bukan sumber pertolongan, sebab pendeta tidak pernah mati bagi Anda. Pendeta bukan sumber penyelamat Anda, sebab pendeta tidak pernah mati bagi Anda. Pendeta bukan sumber berkat Anda, sebab pendeta pun tidak pernah mati bagi Anda. Hanya ada satu pribadi yang pernah mati dan bangkit bagi setiap kita. Namanya Yesus. Dialah Tuhan. Itu sebabnya dia menjadi penyelamat semua jiwa. Dia menjadi sumber pertolongan setiap keadaan. Dan dia menjadi sumber berkat dalam seluruh kehidupan kita. Cari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama sambil nyanyikan lagu ini. Biarlah pertanyaan sama Paulus bertanya, how can you finish? Bagaimana engkau bisa menyelesaikan? Bagaimana masalahmu bisa selesai? Bagaimana kesendirianmu bisa selesai? Bagaimana persoalanmu bisa selesai? Jawaban Paulus sederhana, Tuhan. Jawaban Paulus hanya Tuhan. Tuhan yang mendampingi. Tuhan yang menguatkan. Tuhan yang melepas. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang membela. Tuhan yang memelihara. Tuhan yang jaga. Tuhan yang tolong. Tuhan yang berkati. Tuhan yang mampu. Tuhan yang bisa. Tuhan yang membangkitkan. Setia.
tidak lupa berdoa memberkati gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaatmu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahanmu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan di dalam kesehatan mereka. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang sanggup menahannya. Tetapi yang jauh lebih sulit adalah saat kita menerima berkat itu, apakah kita tetap menjadi orang yang rendah hati, murah hati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.